Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya, saudara. Kompas pagi kami lanjutkan dengan informasi video yang memperlihatkan seorang perempuan tengah mencium dan memeluk anaknya dari balik jeruji besi beredar di media sosial. Peristiwa mengharukan ini dialami Agustina Salim Rambe atau Tina Rambe, terdakwa penyerangan terhadap dua polisi di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Momen Tina mencium dan memeluk putrinya yang berusia tiga tahun ini terjadi saat dirinya berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu. Tina jadi terdakwa setelah menyerang dua orang polwan dalam demonstrasi menolak pabrik kelapa sawit yang berujung ricuh. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu menuntut terdakwa dengan enam bulan penjara karena menyerang dua orang personel kepolisian yang sedang bertugas. Dalam keterangannya, kuasa hukum Tina menyebut adanya kejanggalan terkait surat tugas kepolisian untuk mengamankan pabrik. Kuasa hukum juga merujuk pernyataan ahli yang mengatakan bahwa untuk melindungi lingkungan, tidak perlu adanya izin dari pemerintah ataupun kepolisian. ya bang setelah putusan kalau dia, ya pasti ada rasa sedih, ada rasa rasa kecewa karena menurut dia kan dia sedang membela lingkungan. Nah, makanya ini yang harus kita sampaikan kepada orang banyak. Seperti kata ahli juga tadi, ahli dokter Adi Mansar tadi yang dia bacakan kan, ya membela lingkungan itu tidak perlu melakukan permohonan kepada negara.